terus aku gak kuat yang ini, terus banget adanya. Guys, yang pertama aku mau coba kalian ingat dong bumbu ini yang biasa kita makan. Yes. Ini adalah kerang hijau bumbu lumpur. Tapi hari ini berasa pedes banget. Kalau lumpur yang aku kenal. Manis dan gurih. Hari ini agak pedes. Ya iyalah. Ada kayak sayuran. Enak banget. Seperti biasa guys, kerang marung tomato. Sekali lagi durian. Suka deh ya. Enak gitu. Okay. Oh, gede banget kan. Wow. Yummy. Enak banget. Nice. Guys, lanjut lagi guys. Aku mau ambil yang mana guys kira-kira? Ini kan udah nih. Ini ya. Kerang kampak guys, super besar. Dan ini bumbunya paling kelihatan merah karena ini adalah bumbu balado. Ngiler gak tuh? Gede. Ini gede banget gak sih ngeliat si kerang kampak ini satuannya gini. Ini tuh sambal balado. Ini enak banget. Di dalam kerang ini ada tomatnya. Full dengan bumbunya. Luar biasa. Luar biasa, ini enak banget. Wow. Ini guys. Wah, ini bakal jadi kerang favorit aku yang baru. Kerang kampak bumbu balado. Ada bumbu terasinya nggak sih?
Bayangin guys, kerang segede gini nggak bisa sekali hap. Suka banget aku kerang kapas ini. 3, 2, 1. Guys, minum dulu guys. Nah, aku juga punya. Ini namanya Blue Ocean. Kita aduk dulu. Ini jadi hijau guys. Yes bang. Enak banget guys. Blue Ocean, kerang hijau lumpur udah, kerang hijau asam manis udah, kerang kampak balado juga udah. Tapi aku kayak pengen ini, gede banget sih. Kembali lagi ya. Ambil. It's your time. Guys, ini namanya kerang bambu tauco. Aku juga belum pernah nih nyobain kerang bambu tauco. Wow, lihat deh. Kerang bambunya. Ini bumbu tauconya. Tauco ada kacang-kacangnya gitu ya. Enak juga ya. Aku belum pernah makan kerang tauco. Lagi ya. Subscribe dulu biar makin semangat kontennya guys. Jangan lupa klik subscribe, klik like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Makasih ya. Di mana minumanku? Minuman apa? Minumanku. Cobain, sebenarnya saus Padang bukan saus yang aneh lagi nih, tapi ini kerang kepak guys. Oh yeah. Kecil-kecil imut, ini dagingnya lembut banget. Saya rasa ini pedes juga ya. Guys, enak banget. Enak ya. Ini ada telurnya ya. Kuahnya ada telurnya ya nggak? Harus cobain kerang saus Padang di resto warung. Yeay! Guys. Saus Padang sama balado sama ya sih saus Padang sama balado ini yang paling terpedes. Buat kalian pecinta pedas, pilihlah saus Padang atau saus balado. Kita lanjut. Oke. Okay. Ini adalah kerang terakhir. Kerang darah ada yang sama. Kenapa gue pilih ini paling terakhir? Karena baru kemarin kan makan kerang lada hitam. Ya bang, hitam, benar-benar hitam. Lada hitam ini bumbunya tuh kental gitu guys tuh. Bukan yang encer tuh. Bener-bener rempah-rempah banget. Ada asin, ladanya nampol banget. Ini daun jeruknya. Ah, bisa.
Bagus banget adanya. Selamat guys. Ini ada ikannya lebih pedes daripada yang saus Padang. Oh, balado pun kalah pedesnya daripada ini. Ada hitam. Masa kita pedes harus cobain sih. Ada hitam. Guys, last but not least, kita dipesan. Woo! Eh, masih ingat nggak sih saat gurame? Kali ini benar-benar dibikin pedas semuanya. Lihat dong, cabai merahnya. Baik sekarang ya untuk sop ikan patinnya. Aku suka ikan patin. Kenapa? Karena dagingnya tuh lembut banget. Wow. Jadi kali ini aku mau pakai nasi, guys. Aku udah mukbang banyak banget. Guys, sosokan lagi guys, pakai sendok garpu guys. Ini guys. Guys, kayaknya nggak perlu pakai sendok garpu ya guys. Patinya itu yang paling enak. Enak paling aku suka adalah bagian daging begini. Apa sih guys ini? Lemaknya ya? Ini enak banget ya. Kayak lemak kayak gitu. Ikan patin gak kalah dari ikan patin. Guys, jadi menurut kalian dari kesemuanya ini mana yang paling kalian suka? Ini sih udang itu kayak nantangin banget, tau gak? Saya minta di you can do it! Saya minta di cabut dari habitatnya. Ini yang paling bikin aku candu guys, kerang hijau asam manis. Dan ini aku udah gak mau nyentuh lagi karena aku udah pedes. Paling enak. Yummy. Sop ikan patin. Wow. Belum terkalahkan. Yeay. Nah guys, enak banget kan di resto Warung Papatong pinggir jalan kayak gini, kena angin semilir-semilir. Masakannya enak-enak. Mantap. Wow. Mayangka semanis aja. Kurang apa coba guys? Atau tentang kalian? Terus mukbang banget kesini. Sudah nonton.